Zombie Apocalypse. Halo guys, kembali lagi di channel Master Jawir ID. Oke, di kesempatan kali ini Master Jawir akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santuy kalian. Oke. Dan kali ini saya akan mereview sebuah game FIFA 16 Mode FIFA 2023. Yang jelas ini gamenya itu sudah grafiknya HD sekali, sudah new update transfer, real fast, dan pastinya game ini itu offline. Wow. Oke, seperti apa grafik dan gameplaynya? Langsung saja kita review. Oke guys, di sini saya sudah masuk dalam gamenya ya guys ya, dan ini dia guys untuk tampilan awal dari game FIFA 16 Mode FIFA 2023 ini ya guys ya. Mantap sekali di sini guys untuk tampilannya, warna hijau-hijau. Oke, di sini kita langsung tekan saja ya guys ya. Nah ini gitu ya guys untuk tampilan awal atau tampilan main menunya dari game FIFA 16 Mode FIFA 2023 ini ya guys ya. Untuk tampilannya itu sudah seperti PS5 ya guys ya. Mantap sekali di sini guys. Oke, di sini untuk menunya itu ada kick off, new career, play modes, kemudian ini apa nih, wow ini kayak gini doang ya guys ya, nggak bisa. Kemudian di sini ada ini apa nih yang terakhir, oh kayak ganti ini ya guys ya, ganti player yang ini guys. Kita coba lagi. Tuh guys, ganti player ya guys ya di sini. Oke, kemudian di sini kita langsung ke settingannya terlebih dahulu ya guys ya. Nah, di sini untuk settingannya ya guys ya. BTW di sini saya mainnya pakai tablet guys di sini. Jadi layarnya itu kepotong ya guys ya, karena di tablet saya ini enggak ada pengaturan layar penuhnya guys. Di setiap HP itu beda-beda ya guys ya. Ada yang bisa layar penuh dan ada yang enggak bisa guys. Di sini saya tablet saya enggak bisa guys, enggak tahu kenapa ya guys ya. Jadi ini tulisannya kepotong nih guys. Tapi masih bisa dimainkan sih guys di tablet saya ini guys. Oke. Untuk settingannya bisa kalian setting-setting saja di sini ya guys ya. Di sini ada kamera, ada auto switching, kalian bisa setting saja di sini. Kemudian di sini untuk kontrolnya kalian juga bisa memakai itu guys, gamepad ya guys ya di sini untuk kontrolnya, dan bisa pakai layar HP juga ya guys ya. Nah, di sini untuk gamepadnya tuh, dan di sini untuk virtual button ya guys ya, kalian pilih virtual button guys kalau nggak punya gamepad guys. Tapi buat kalian yang punya gamepad bisa coba saja ya guys ya pakai gamepad. Oke, kemudian di sini untuk audio bisa kalian setting saja ya guys ya. Di sini untuk musiknya saya matikan ya guys ya, takut ada copyright guys. Kalian bisa setting saja di sini guys. Untuk graphic di sini sudah disetting otomatis ya guys ya oleh gamenya guys, jadi kayak gini saja guys, nggak ada yang diubah. Oke, kemudian kita kembali lagi saja. Nah, di sini kita langsung coba untuk new career ya guys ya. Apakah bisa di sini guys? Oke. Oke, ternyata nggak bisa ya guys ya, karena ini versi MOD ya guys ya, jadi nggak bisa karir guys. Kalian bisa hanya memainkannya di kick off ya guys ya. Oke, kita langsung pergi ke kick off saja ya guys ya. Nah, di sini untuk kick off-nya ya guys ya. Oke, di sini untuk liganya juga banyak sekali ya guys ya. Tuh, ada liga yang pertama itu liga Spanyol guys yang jelas di sini, kemudian ada liga Sweden, ada liga apa nih, Switzerland, liga Turki, liga Ukraina, ada United Arab Emirates. Oke, kemudian ada United States Amerika ya guys ya. Nah, di sini guys yang ada Messi-nya ya guys ya, nanti di klub Inter Miami ya guys ya. Aduh, nggak tahu kenapa guys si Lionel Messi pindah di liga United States ini ya guys ya, di klub Inter Miami guys. Aduh, sama kayak Ronaldo ya guys ya, pindahnya di klub-klub kecil ya guys ya. Cuman kalau Ronaldo kan Al Nassr ya guys ya, bayarannya gede guys, nggak masalah guys. Cuman ini si Messi ya guys ya, nggak tahu kenapa langsung pindahnya ke Inter Miami guys. Saya juga nggak tahu sih guys ini klub besar atau tidak ya guys ya, cuman saya baru denger juga sih guys untuk klub ini guys. Oke, kemudian di sini ada liga Argentina, ada liga Australia, ada Austria juga, ada Belgium. Di sini banyak sekali ya guys ya liganya. Ada liga Brasil guys, di sini ada liga Cina PR, ada Kolombia, ada Kroasia guys, ada Czech Republic. Oke, banyak banget di sini guys liganya guys. Ada liga Denmark, ada liga Ekuador, Egypt. Ini liga apa nih guys? Liga Egypt. Oke, untuk klubnya juga lumayan banyak nih. Kemudian ada liga Inggris pastinya ya guys ya, dan untuk klubnya itu udah komplit pastinya. Ada liga Prancis, ada liga Jerman di sini, ada liga Greece, liga Indonesia guys. Mantap sekali guys, Indonesia Jaya. Oke, di sini untuk liga Indonesianya juga klubnya ada banyak sekali ya guys ya, udah komplit sekali di sini guys. Ada Persija, ada PSIS Semarang, ada Makassar, ada Arema FC. Aduh, ada banyak pokoknya guys. Ada Persib Bandung tuh. Kalian bisa coba saja di sini ya guys ya. Mantap sekali. Oke, kemudian ada liga internasional di sini, ada liga Italia, ada IWE. Ini liga apa nih guys? Enggak tahu guys. Kemudian ada Korea Republik ya guys ya, liga Korea. Ada liga Malaysia juga ya guys ya. Oke,
Oke, mantap sekali ya guys, ada Liga Malaysia guys. Oke, kemudian ada Liga Meksiko, ada Liga Belanda ya guys, di sini Liga Netherlands. Oke guys. Kemudian ada Norway, Portugal guys, ada Liga Portugal juga, ada ini apa nih guys? Liga apa nih guys? Liga promosi kali ya guys ya. Best of World. Kemudian Liga Rusia juga ada ya guys ya. Nah, di sini guys Liga Saudi Arabia ya guys ya, yang ada Al Nassr-nya ya guys ya, yang ada Ronaldo-nya pasti guys. Oke. Pokoknya nanti kita coba Inter Miami vs Saudi Arabia ya guys ya, atau yang klubnya itu Al Nassr ya guys ya, Inter Miami vs Al Nassr guys, biar ada Messi dan Ronaldo guys, biar ketemu ya guys ya, karena pasti susah banget guys untuk kedua bintang ini bertemu kembali ya guys ya, seperti dulu lagi guys, El Clasico ya guys ya. Oke. Kemudian di sini ada Liga Scotland, ada South Africa, dan yang terakhir pastinya Liga Spanyol guys. Oke, di sini kita langsung coba liga, kita pakainya yang Ronaldo apa Messi nih guys. Oke, saya mau mencoba Messi saja ya guys ya. Enggak nyangka di sini guys nih, keduanya itu favorit saya banget ya guys ya. Tapi saya lebih suka ini sih guys. Dulu mah waktu kecil Messi ya guys ya. Cuman kalau sekarang saya pilih Ronaldo guys. Karena sudah di Arab ya guys ya. Oke, kita coba pakai Inter Miami guys di liga itu guys. United State ya guys ya. Oke, ini dia guys United State guys. Oke, untuk klubnya itu Inter Miami guys. Oke, kita coba cari Inter Miami. Oke, ini dia guys klubnya yang ada Messi-nya ya guys ya. Ini klub kecil sih guys kayaknya guys di sini. Enggak tahu kenapa guys Messi bisa pergi ke sini ya guys ya. Saya belum baca beritanya sih guys. Kalian bisa komen saja di bawah ya guys ya untuk informasi detailnya guys. Oke, di sini kita langsung coba pakai itu guys, Al Nassr ya guys ya, di Liga Arab. Kita cari dulu di sini. Oke, ini dia guys Liga Arab. Oke, kita pilih Al Nassr. Al Nassr mana Al Nassr? Nah, ini dia guys Al Nassr ya guys ya. Oke, mantap sekali. Oke, kita langsung continue saja di sini. Oke, sebelumnya kita lihat untuk ininya guys, pemain-pemainnya ya guys ya. Apakah di sini sudah ada Messi atau belum guys? Oke, apakah di sini ada Messi? Loh, kok enggak ada sih guys di sini guys? Ya ampun, di sini saya lupa untuk memasukkan data new update transfernya ya guys ya. Aduh, jadi di sini belum ada Messi-nya guys, karena belum saya kepasang ya guys ya untuk datanya guys. Aduh, lupa guys. Oke guys ya, biar gak lama kita lanjut gameplaynya saja ya guys ya, karena di sini saya lupa masang datanya ya guys ya di sini. Jadi Messi-nya belum kepindah ke sini guys. Aduh, kacau. Oke, di sini kita coba ganti pemain saja ya guys ya, ganti klub aja guys. Gak ada Messi-nya di sini guys, gak seru guys. Oke guys, jadi di sini saya mau ganti klub aja ya guys ya. Aduh, saya lupa guys datanya bisa nggak dipasang ya guys ya. Oke, di sini saya mau mencoba Manchester City aja ya guys ya. Coba ya guys ya, kita lihat untuk Haaland-nya di sini guys, apakah ada di sini Haaland. Oke. Oke, Liga Inggris ya guys ya, kita cari Haaland di sini. Kita cari City ya maksud saya. Nah, ini dia guys untuk Manchester City. Di sini kita lihat untuk pemainnya. Wah, wow, iya guys sudah ada Haaland di sini ya guys ya. Mantap sekali di sini. Kemudian di sini untuk Ronaldo-nya apakah sudah ada guys di Al Nassr ini? Oke, untuk Ronaldo sih sudah ada ya guys ya, di Al Nassr guys. Wow. Oke, pokoknya di sini kalian bisa pasang semuanya ya guys ya, agar semuanya sudah update transfer terbaru ya guys ya. Mantap pokoknya guys, di sini kalian bisa pasang saja untuk datanya guys. Di sini saya lupa untuk masang datanya ya guys ya. Oke, timbang kelamaan kita langsung lanjut gameplaynya saja ya guys ya. Kelamaan kalau saya harus masang ya guys ya, jadi kita langsung lanjut saja guys di sini. Oke. Nah, di sini untuk jersey-nya juga udah yang terbaru ya guys ya. Mantap sekali di sini guys. Tuh, mantap. Oke, di sini Al Nassr-nya kita pilih yang warna kuning ya guys ya di sini. Oke. Nah, di sini ada pelatihnya juga guys. Mantap sekali ya guys ya di sini. Oke, ini moodnya sih benar-benar sudah yang terbaik banget di sini ya guys ya. Mantap sekali. Pokoknya yang bikin mood ini itu benar-benar keren ya guys ya. Saya ucapkan terima kasih juga ya guys ya, saya bisa main game ini guys. Oke. Kemudian di sini kalian bisa atur-atur saja ya guys ya. Di sini kita langsung play match saja. Yes. Oke, kita lihat di sini guys untuk gameplaynya guys. Oke, di sini kita sudah masuk ya guys ya dalam gameplaynya guys. Kita lihat, ini dia guys para pemainnya guys ya, sudah pada keluar dari lapangan. Dan bisa kalian lihat di sini untuk mukanya sudah benar-benar real face banget ya guys ya, sudah mirip asli guys. Gila. Oke. Oh, di bagian ini untuk suaranya nggak ada ya guys ya. Oh, ada, nggak ada suaranya ya guys ya, cuman sedikit guys.
Tapi coba guys, waktu kick off-nya ya guys, apakah ada suaranya di sini? Oke, ini dia guys untuk pemain-pemain City. Oke, ada Haaland ya guys ya sebagai striker di sini. Aduh. Kemudian di sini ada Al-Nassr ya guys ya. Ada Ronaldo juga ya guys ya sebagai striker guys. Aduh, sayang sekali guys, kedua bintang gagal ketemu lagi ya guys ya. Gara-gara saya salah. Bukan salah sih guys, lupa pasang data ya guys ya. Oke, ini dia guys untuk gameplaynya ya guys ya. Ini di sini untuk gameplaynya benar-benar sudah smooth sekali guys, nggak ada lag sama sekali, mantap sekali. Oke, sebelumnya kita lihat untuk mukanya terlebih dahulu ya guys ya, untuk si Haaland ini dan Ronaldo kita lihat. Nah, ini dia guys untuk si Haaland ya guys ya. Nah, untuk mukanya bisa kalian lihat di sini udah real face banget ya guys ya, mantap tuh. Oke, gila. Oke banget ya guys ya. Oke, kemudian kita cari si Ronaldo guys. Kalau Haaland kayak gini ya guys ya. Tuh, rambutnya juga udah gondrong guys. Udah sama ini guys kayak saya nih guys, gondrong. Oke, kemudian kita lihat Ronaldo di sini. Oke, kita cari Al-Nassr. Al-Nassr mana sih? Nah, ini dia guys. Nah, kita cari Ronaldo dulu di sini. Nah, ini dia guys Ronaldo ya. Oh, bukan. Nah, ini dia Ronaldo. Kita lihat mukanya. Tuh kan bisa kalian lihat di sini guys. Sudah benar-benar real face banget guys mukanya Ronaldo ya guys ya. Sudah mirip asli tuh. Gila. Oke banget ya guys ya. Oke, kita lanjut gameplaynya lagi di sini guys. Reso match. Oke, kita main sampai babak pertama saja ya guys ya. Tuh. Untuk kontrolnya juga enak banget guys. Sudah kayak game PS5 banget di sini guys. Untuk kameranya juga sudah memakai kamera jauh. Dan di sini untuk komentatornya doang nih guys, kayaknya nggak ada komentatornya nih guys. Jadi cuman suara supporter doang ya guys ya, teriak-teriak. Mungkin nanti kalau ada updatean lagi saya bagikan lagi ya guys ya buat kalian semua. Oke. Oke. Dan kontrolnya juga sangat simple sekali di sini guys. Shoot. Anjir. Waduh. Gila. Sedikit lagi guys. Mencetak gol kita guys. Sedikit lagi tadi. Tendangannya kurang kencang guys di sini saya guys. Aduh, Ronaldo apa? Rawas. Oke. Oke, kita lanjut. Pantroposan. Oke, nice. Ayo Haaland, Haaland maju, Haaland, Haaland maju. Oke, tembak dari sini aja. Aduh. Oh no. Gila, kena tiang guys. Oke, mantap sekali di sini guys. Aduh, awas Ronaldo, Ronaldo itu Ronaldo bahaya. Di sini benar-benar smooth sekali ya guys ya, nggak ada, nggak ngelag banget guys. Di sini sih sesuai dengan chipset HP kalian sih guys, nggak semua HP bisa memain game ini ya guys ya. Kalau HPnya benar-benar kentang itu ngelag banget guys kalau main game ini. Oke, jadi kalau ngelag itu jangan nyalahin gamenya ya guys ya, tapi salahinlah HP kalian guys kalau ngelag banget. Kadang-kadang bocil kematian itu nyalahinnya gamenya ya guys ya. Gol. Aduh, lemah sekali di sini tendangan dari Haaland. Oke. Ayo Haaland, Haaland. Ini Haaland juga termasuk pemain itu ya guys ya, bintang juga ya guys ya. Ini penerusnya sang legenda Ronaldo nanti ya guys ya. Ini kayaknya si Haaland. Kalau Messi si Mbappe ya guys ya penerusnya. Oke. Oke, maju maju maju. Empat lagi. Aduh. Malah dibuang ini si siapa sih itu namanya? Oke, untuk kontrolnya pakai ini ya guys ya. X segitiga sama kotak ya guys ya, kayak stick PS ya guys ya. Dan simple sih guys, cuman ada kayak gini doang guys untuk buttonnya guys. Enggak ribet ya guys ya. Nah, untuk umpan X ya guys ya, biasa untuk umpan terobosan segitiga ya guys ya. Layaknya seperti di PlayStation ya guys ya. Oke, umpan terobosan. Oke, lolos. Nice. Shoot. Shoot. Aduh. Terlalu cepat guys di sini guys. Aduh, menit sudah menunjukkan 45 menit guys. Oke, kedudukan masih kosong-kosong lagi. Gak ada yang mencetak gol di sini. Oke, aduh, udah kelar di sini guys.
kedudukan masih kosong-kosong ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin kurang lebih seperti ini saja guys untuk grafik dan gameplay dari game FIFA 16 mode FIFA 2023 ini guys. Pokoknya di sini gamenya itu seru banget guys. Pokoknya di sini itu sudah new update transfer pemain ya guys ya. Karena di sini saya salah ya guys ya, bukan salah guys, di sini saya lupa masang data guys. Jadi untuk pemainnya itu belum update ya guys ya. Jadi kalian harus benar-benar kepasang semua ya guys untuk data-datanya guys. Oke guys, buat kalian yang suka dengan game ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share dan komen ya guys ya, agar saya tetap semangat untuk upload video game Android seru lainnya dari channel ini gratis untuk kalian semua. Oke, jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini dan tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.